Banyaknya kasus di dalam tubuh trio Macan mulai keberadaan nama mereka yang masih diperebutkan oleh nama trio Macan lainnya bukan akhir dari cobaan yang harus diterima Iva dan kawan-kawan trio Macan lainnya. Apalagi kabarnya ada sebuah band asal Surabaya yang mengaku bila lagu Iwa Peye merupakan karya musik mereka. Kabarnya, semua permasalahan yang dihadapi trio Macan tersebut merupakan sensasi belaka yang bisa makin mentenarkan nama mereka di belantika musik tanah air seperti yang kini tengah dirasakan para trio Macan tersebut. Kalau disetting mas capek mas, gak ada gitu kita istilahnya buat apa sih kalau kita disetting gitu misalnya. Keuntungannya apa dan pasti banyak ruginya lah mas, siapa sih yang mau dihujat segitu sakitnya gitu. Sampai jujur Iva sendiri pun sakit, drop, sampai apa ya semua. Karena memang kebetulan adik-adik ini juga alhamdulillah ngerti Iva banget, jadi mereka lebih menenangkan gitu, maksudnya udah mbak sabar gitu. Jadi Ivanya pun juga yang bangkit lagi gitu, karena apapun yang terjadi trio Macan di pundak kita bersama, apapun itu hujatannya, apapun itu makiannya. Berusaha bijak dalam menghadapi semua permasalahan di tubuh trio Macan menjadi cara jitu yang dilakukan trio Macan saat ini. Apalagi mengingat banyak perjuangan yang sudah Iva dan kawan-kawan trio Macan lakukan hingga sekarang ini demi menggapai nama besar mereka di industri hiburan. Sebuah teguran yang memang membangun kami bertiga, sebuah teguran yang memang membelajari kami bertiga untuk jauh lebih dewasa dan jauh bisa menerima kenyataan bahwa dunia entertain ini persaingannya sungguh luar biasa dan sengit, tidak semudah apa yang orang pikir bahwa kita membawakan Iwa Peye terus dengan boomingnya, dengan ketenarannya, enggak semudah itu. Kita dulu perlu perjuangan dan pengorbanan yang begitu luar biasa.